Cosplayer hantu hingga superhero dikejar Satpol PP. Sebuah video yang memperlihatkan momen unik di kota Bandung, Jawa Barat, menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat para cosplayer yang berpenampilan layaknya hantu hingga superhero dikejar oleh petugas Satpol PP. Dalam video tersebut, beberapa cosplayer yang berpenampilan sederhana, seperti vampir, Gojo, Spiderman, Valak, Suster Ngesot, Deadpool, dan Transformer, terlihat tidak tertangkap dari kejaran petugas. Mereka tampak cepat menghindar dan berlari saat mengetahui adanya penertiban oleh Satpol PP. Cosplayer yang memerankan karakter Marsha and the Bear, Pororo, dan Doraemon dengan kostum besar dan berat tertangkap oleh petugas. Kejadian ini pun menambah kesan lucu dan absurd bagi warganet yang menyaksikan video tersebut. Di sisi lain, cosplayer Hulk yang memiliki kostum yang lebih rumit memilih untuk pasrah dan berjalan santai. Ia tampak tidak kuat untuk berlari seperti yang lainnya. Bulok pang pandarina wae watir. Itu jadi saja. Ah, ulak. Ulak, ulak, ulak. Watir. Iya. Bulok pang pandarina wae watir. Itu jadi saja. Ah, ulak. Ulak, ulak, ulak. Watir. Iya. Bulok pang pandarina wae watir. Itu jadi saja. Ah, ulak. Ulak, ulak, ulak. Watir. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.